Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fiki Fadli. Baiklah teman-teman, jadi kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Live Half. Ini dia lambangnya L besar. Jadi yang saya review adalah celana chino long pants warna hitam. Ya teman-teman, ini ada beberapa catatan. Teman-teman kalau membeli produk online, usahakan membuat video unboxing. Siapa tahu ada kesalahan pengiriman atau produk ya. Kemudian di bagian bawahnya, ini bahan plastiknya, bahan polymailer, ini ramah lingkungan karena terbuat dari bahan 100% OXO ya. Jadi ramah lingkungan lah bahan yang digunakan untuk membungkusnya saja ya. Ini dia celananya. Sudah nampak kalau celananya warna hitam ya. Ini dia plastik bagian dalamnya. Nah, ini seri celananya, tip chino long pants black ya teman-teman. Kalau suka nanti bisa cari di Shopee. Ya, ini ada silika gel ya, seperti biasa biar nggak lembab ya, salah satu gunanya silika gel. Ini ada hang tag-nya Live Half size M, karena saya kayaknya cocok di size M ya, kalau L sepertinya kebesaran, jadi saya ambil size M. Oke, saya bentangkan dulu. Oke teman-teman, untuk produk ini bahannya itu terbuat dari bahan cotton twill stretch combat ya, jadi bahannya melar, dan melarnya ini ke sisi 4 sisi kalau nggak salah teman-temannya. Jadi yang pasti enak lah kalau dipakai, udah nyaman. Oke, saya bentangkan dulu untuk bagian depannya ya, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Ini warna hitamnya hitam pekat ya teman-teman, mantap lah. Oke, langsung kita review dari bagian pinggangnya. Live Half made in Indonesia size M. Yang penting teman-teman kalau beli jangan sampai salah ukuran. Sesuaikan dengan berat badan, tinggi badan. Yang pasti pinggang ya teman-teman. Ini dia ada kancing untuk bagian perutnya. Live Half, dan ini sudah emboss. Coba saya buka, dan sangat mudah membukanya. Kemudian ini ada resletingnya warna hitam. Resletingnya bukan yang tebal gitu ya, resleting biasa lah. Oke, cukup mudah. Ini kalau diharapkan ke bawah dia akan mengunci dan nggak bakal terbuka teman-teman ya, meskipun nggak kita kancingkan untuk bagian pinggangnya, mantap lah. Dan di sini untuk gasper atau untuk ikat pinggang, kalau teman-teman mau pakai ikat pinggang. Oh, ini bagian belakangnya ini seperti ada ekornya, mantap lah. Teman-teman kalau suka langsung saja beli di Shopee, harganya cukup murah teman-temannya, 150-an lah. Oke, ini ada sakunya di sisi kanan dan kiri ya teman-teman. Ini sakunya agak sedikit miring ya, bukan yang benar-benar lurus horizontal gitu ya. Ini dia, dan ini sakunya cukup dalam teman-teman ya, untuk sisi kiri dan kanan untuk bagian depannya. Kemudian kita menuju bagian belakang. Untuk bagian belakangnya juga ada sakunya di sebelah kiri dan kanan, tetapi ini tidak menggunakan kancing ya, tanpa kancing teman-teman ya. Oke, kayaknya reviewnya seperti itu aja. Teman-teman kalau suka langsung beli di Shopee. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.